Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita dalam siri Sirah Nabawi Mutiara Perjalanan Mukmin, bab yang ke-32, Benih yang baik dari Yasrib. Kronologi: tahun kesedihan Ramadan, tahun ke-10 kenabian. Perantauan ke Taif, Syawal, tahun ke-10 kenabian. Dan Isra Mi'raj, tahun ke-12 kenabian. Penduduk Yasrib terdiri daripada bangsa Arab, iaitu Aus dan Khazraj, dan juga Yahudi. Pertama, kaum Aus. Kaum Aus, asalnya Aus dan Khazraj adalah dua beradik yang tinggal di Yasrib. Tetapi anak cucu mereka bermusuhan antara satu sama lain. Kemuncak peperangan antara mereka adalah peperangan Bu'az yang berlangsung 5 tahun sebelum hijrah Rasulullah. Ini menyebabkan kaum Aus menghantar utusan untuk meminta pertolongan dari musyrikin Quraisy. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa rombongan itu di Mekah dan mengajak mereka kepada Islam serta membaca ayat suci Al-Quran, maka Iyas bin Mu'az, salah seorang ahli rombongan Aus itu, berkata, "Wahai kaumku, demi Allah, ini lebih baik daripada tujuan kita ke sini." Tetapi tiba-tiba Abu Al-Haisar Anas bin Rafi' yang juga ahli rombongan itu melontar tanah ke muka Iyas sambil berkata, "Bukan ini tujuan kita ke sini. Biarkan kami dengan urusan kami." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bangun pergi, manakala rombongan Aus balik semula ke Yasrib tanpa ikatan perjanjian dengan Quraisy. Kedua, kaum Khazraj. Tahun ke-11 kenabian, satu rombongan kaum Khazraj datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan misi dakwahnya pada waktu malam supaya tidak dikesan oleh musyrikin Mekah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan rombongan seramai 6 orang pemuda di Al-Aqabah. Mereka terdiri daripada As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith, Rafiq bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir dan Jabir bin Abdullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Siapakah kamu semua?" Mereka menjawab, "Kami dari kaum Khazraj." Rasulullah bertanya lagi, "Jiran orang Yahudi?" Mereka menjawab, "Ya." Maka Rasulullah pun bersabda, "Sudikah kamu mendengar ucapanku?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengajak mereka kepada Islam dan membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mereka bercakap sesama mereka, "Wahai kaumku, inilah Nabi yang selalu diperkatakan oleh orang Yahudi kepada kita. Jangan biarkan orang Yahudi jiran kita itu mendahului kita untuk menyahut seruan ajarannya. Segeralah menyahut dakwahnya dan marilah kita masuk Islam." Lalu mereka berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya kami tinggalkan kaum kami di Yasrib dalam keadaan bermusuhan, berperangan. Moga-moga mereka akan disatukan oleh Allah dengan berkatmu. Bila kami pulang nanti, akan kami kemukakan agama ini untuk mereka. Andai kata Allah Ta'ala menyatukan mereka di bawah kepimpinanmu, maka tiada lelaki pun lebih mulia daripadamu." Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Moga-moga memberi info ilmu yang manfaat kepada kita dalam siri sirah kali ini. Wallahu alam.